Ini dia lift stasiun Bojonggede udah kelihatan. Menggunakan satu sisi saja, tidak dua pintu ya. Mantap ini, udah berdiri ternyata, udah dirakit. Kita di peron sisi timur stasiun Bojonggede, di situ ada mini viaduk atau jembatan yang kecil menuju ke arah lift stasiun Bojonggede di sisi timur. Di sini baik di sisi timur dan barat sama-sama menggunakan lift model satu pintu saja. Sayangnya di sana itu diterpal, jadi kita nggak bisa lihat bentukan liftnya kayak gimana. Tapi untung kita tadi sudah bisa ngelihat yang di sisi barat. Dan merek yang digunakan adalah Hyundai. Semoga merek ini amanah ya. Nah, ini kelihatan ternyata dari sini. Kita sudah berhasil melihat untuk lift di stasiun Bojonggede di sisi timur dan barat yang ada di lantai utama, kalau yang di lantai bawah ini ditutupin jadi kita nggak bisa melihat. Sebulan saya tinggalkan proyek ini, ternyata begitunya saya datang sudah jadi seperti ini luar biasa sekali. Jadi yang ditutup ini adalah titik di mana menuju ke lift stasiun Bojonggede. Masih dalam proses pengerjaan. Sisi barat ini nanti akan turunnya di mana ya? Oh, di sana. Berarti nggak bobok ini dong? Yang tembok ini nggak dibobok, berarti yang sebelah sananya belakang. Ya, berarti posisi liftnya itu malah ada di balik dinding itu, dinding underpass. Saya pikir tadi membobok yang di sebelah situ, ternyata tidak. Satu selatan masuk komuter lain tujuan Jakarta Kota, dapat SF12. Lumayan kosong ini. Station, define the platform gap.
Jadi itu dia turun ke poling pada di itu di jika saya beruntung bisa dapat momen sawung galih dan gopar balapan di jalur DDT, entah dapat apa enggak. Tapi goparnya mana ini? Hai selamat pagi, kali ini kami menemukan kamu selama perjalanan dengan cerita-ceritamu yang mungkin aja bisa melihat sama kehidupan sehari-hari kamu. Membuat perjalananmu lebih menyenangkan dengan audio is an enjoyable journey. Ada proyek apa lagi tuh di dekat Buaran? Lagi lo kayak apaan sih? Kok lo hari ini sama bahasa lo? Hai, mau tahu kelanjutan dari cerita-ceritamu? Yuk follow Instagramnya @komuter_audio. Sampai jumpa kembali sama kalian. Bye-bye. Latar belakang Bopar itu kan setahu saya masih ada Menoreh. Menoreh, Fajar Utama Yogya, Taksaka, Labu. Saat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Buara. In a few minutes, we will arrive at Buara Station. Mas, Mbak, turun kereta, maju lagi deh. Dapat diskon dalam, pakai gerakan ini sih. Pariananya mana ini? Tutrong periksa tadi kapal ini kan besar atau orang bawaan yang pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Ada di sana lagi ada ternyata taspat 70 km itu digeser jauh di sebelum kalender baru toh. Sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Klender Baru. Sobat hemat, pesan krepek hemat atau krepek hemat aja. Stasiun Klender Baru.
station. Hai sahabat The Face, aku Sasha Miladriani, aku brand ambassador The Face. Tampil natural adalah tantangan terbesar bagi perempuan. Tapi setelah kenal The Face, aku jadi makin berani tanpa percaya diri dengan wajah bare faceku. Yuk kita sama-sama pakai wajah bare face dan The Face. Masuk jalur berapa ini kok pelan-pelan banget. Cakung Station.